Pembahasan yang ketiga tentang nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis hafizahullah taala menyebutkan di dalam pembahasan ini 15 nama dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, seluruh nama beliau, yakni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sifat dan bukan sekedar nama tanpa makna. Nama-nama tersebut berkaitan dengan sifat-sifat terpuji dan sempurna yang ada pada diri beliau. Di antara nama beliau adalah 1. Muhammad. Ini adalah nama beliau yang paling terkenal. Dan nama ini telah disebutkan di dalam kitab Taurat secara jelas. Maknanya adalah yang memiliki banyak sifat terpuji. 2. Ahmad. Maknanya adalah makhluk yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dipuji oleh seluruh penghuni langit dan bumi, serta penduduk dunia dan akhirat, karena banyaknya sifat terpuji pada dirinya. Dan nama inilah yang disebutkan oleh Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. 3. Al-Mutawakkil. Beliau sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan nama ini karena beliau senantiasa bertawakal pada Allah Azza wa Jalla dalam menegakkan agama Islam. Tak ada seorang pun yang dapat mengungguli tawakal beliau sallallahu alaihi wasallam. 4. Al-Mahi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan kekufuran dengan perantara beliau, di mana kekufuran tidak terhapus sebagaimana dihapuskannya melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. 5. Al-Hashir. Karena manusia dikumpulkan di atas jejak kakinya, seolah-olah beliau diutus untuk mengumpulkan manusia. 6. Al-Aqib. Artinya yang tidak ada lagi nabi setelahnya, karena beliau adalah penutup para nabi. 7. Al-Muqaffi. Artinya yang mengikuti jejak para pendahulunya, karena inti dari ajaran yang beliau sampaikan sama dengan ajaran para rasul alaihi wassalam sebelumnya. 8. Nabiyut Taubah. Karena melalui beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi penduduk bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka dengan penerimaan yang belum pernah terjadi pada umat sebelumnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang paling banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. 9. Nabiyul Malhamah. Artinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus beliau dengan berjihad menghadapi musuh-musuhnya. Tidak ada seorang nabi bersama umatnya yang berjihad sebagaimana jihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Dan peperangan yang beliau hadapi adalah peperangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. 10. Nabiur Rahmah. Artinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus sebagai rahmat bagi dunia. Maka dengan diutusnya beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seluruh penduduk bumi. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan bagian yang lebih besar dari rahmat dan kasih sayangnya. Dan adapun orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, maka mereka hidup di bawah perlindungan dan jaminan keamanannya. 11. Al-Fatih. Yang artinya yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu petunjuk yang sebelumnya tertutup. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata yang buta, telinga yang tuli, serta hati yang tertutup. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala taklukkan negeri-negeri kafir. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga, dan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan-jalan ilmu yang bermanfaat dan amal-amal saleh. 12. Al-Amin. Beliau adalah orang yang paling berhak atas nama ini. Beliau adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyu dan agamanya. Beliau juga kepercayaan penduduk langit, demikian juga penduduk bumi. Bahkan orang-orang kafir Quraisy menggelarinya sebagai Al-Amin jauh sebelum beliau diutus sebagai Rasul. 13. Al-Bashir.
Beliau merupakan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan ketaatan dengan balasan pahala dan pemberi peringatan bagi pelaku kemaksiatan dengan hukuman yang setimpal. 14. Sayyidu waladi Adam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat dan aku tidak berbangga diri." 15. As-Sirajul Munir. Maknanya cahaya yang menerangi tanpa membakar sesuatu yang diteranginya, berbeda dengan kata Al-Wahhaj yang menerangi dan bisa membakar sesuatu yang diteranginya tersebut.